Untuk menggapai sukses itu perlu proses, perlu tahapan, tidak ada yang instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atasnya pada hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam musala yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berceramah mengenai pentingnya kesabaran dalam menggapai cita-cita dan kesabaran kunci utama untuk menggapai kesuksesan. Teman-temanku, satu kata yang menjadi pembahasan saya kali ini, sabar. S-A-B-A-R. 5 huruf satu kata, namun beribu makna. Kalian tentu pernah mendengar kata-kata sabar. Seperti sabar ketika tertimpa musibah, sabar ketika kita mendapat hinaan atau celaan dari teman, sabar ketika kita tidak mendapat uang jajan, sabar ketika apapun yang menimpa kita. Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sabaro yasrib yang artinya menahan. Menahan, kalau puasa, kita juga menahan, menahan dari makan dan minum, dari haus dan lapar. Kalau sabar, kita menahan dari segala sesuatu yang bisa membuat kita, yang bisa membuat amarah kita, yang bisa membuat kita menuju jalan yang tidak diridhoi Allah, jalan kemaksiatan. Seperti yang saya katakan tadi, sabar dalam menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar untuk menggapai sukses itu perlu proses, perlu tahapan, tidak ada yang instan. Dan dalam menggapai suatu proses itu, agar menggapai ke puncaknya, hanya satu yang kita perlu, sabar. Sabar meneliti proses demi proses hingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, agar kita selalu menjadi orang-orang yang selalu bisa menahan kesabaran, karena sebelumnya kita tahu sabar itu tidak mudah. Sedikit sekali orang-orang yang mempunyai kesabaran, sedikit sekali orang-orang yang bisa mengindahkan kesabaran di dirinya. Ada hal yang harus kita lakukan agar kita selalu memiliki sifat sabar. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu seperti solat. Solat dari subuh, zuhur, asar, isya dan maghrib. Yang kedua, bersedekah. Kalian semua pasti pernah mendengar pepatah, lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan kesabaran tidak ada dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari surat Al-Baqarah tersebut, kita bisa belajar bahwa Allah menjanjikan pertolongan saat kita mendapat kesusahan. Walaupun begitu, sabar tidaklah mudah, melainkan sebuah ujian. Ujian yang menjadi penguji untuk kita, apakah kita mampu melewati ujian atau tidak. Hanya itu yang dapat saya berikan. Semoga setelah mendengar ceramah ini, kita semua dapat lebih memahami arti sebuah kesabaran dan agar selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah dan silap, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Salah dan kehilapan itulah milik saya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.